Yang kelima adalah kalsium. Kalsium berperan untuk pertumbuhan tulang dan gigi janin, sekaligus membantu jantung, saraf, serta otot janin berkembang dengan baik. Kalsium dapat diperoleh dari makanan dan suplemen. Makanan yang tinggi kalsium adalah susu, keju, yogurt, sayuran hijau, kacang-kacangan, roti, sereal, rumput laut, dan minum air mineral 8-10 gelas per hari. Mencukupi kebutuhan kalsium saat hamil dapat mengurangi risiko hipertensi dan preeklamsi.